Oke guys, di sini kita akan bersihkan interiornya, khususnya di area jok mobilnya ya. Ini agak kotor nih, dalamnya agak kotor nih. Oke, caranya gampang ya. Kita butuh 3 bahan saja. Ini kotor nih joknya ya, di belakang nih. Ini juga di sini nih agak kotor. Terus kita bersihin ya dengan 3 alat sederhana. Wait, coba kita lihat joknya. Kotor, belum terlalu bersih ya. Ini kita akan bersihkan ya menyeluruh di bagian joknya dengan 3 alat ya, alat sederhana yang murah juga ya. Oke, sebelum lanjut jangan lupa kalian klik like, comment, subscribe dan share di bawah ini ya. Nah, ini joknya. Ini mobil Nissan March ya, tahun 2012, transmisi manual ya, tipe 1.2L. Ini joknya agak kotor bagian sini terutama. Di belakang-belakang juga ini agak kotor ya. Ini lumayan kotor nih. Oke, sekarang kita bersihkan ya. Oke, lanjut. Oke, di sini untuk alatnya sederhana banget ya. Ini ada lap kanibu, ada sikat, dan ada timba dan isi air ya. Nanti kita butuh 3 ini agar bisa kita bersihkan joknya ya di dalam ini ya. Coba kita contohkan dulu, kita atur kameranya dulu ya. Ini sini trusnya kan agak kotor ya, sekarang kita sikat. Ini kita pakai sikatnya. Nah, ini kita sikatkan dulu kain. Jangan terlalu basah ya. Ini kita gosok. Lalu kita bilas pakai lap cream kali ini. Nah, itu caranya ulangi saja ya beberapa kali, nanti hasilnya kelihatan. Tapi catatannya mobilnya setelah dicuci ini, saran saya dijemur ya biar nggak apa untuk baunya di dalamnya. Jangan tutup dulu pintunya sebelum dia kering. Oke, kita lanjut gosok dulu ya. Oke, di sini untuk kotorannya ini coklat-coklat ya, belum keras saya gosok. Ini untuk kotorannya masih banyak ya, masih nempel di sini. Ntar kita lihat setelah joknya dicuci ya atau sudah kering ya. Oke, jangan kemana-mana, tonton terus ya. Oke guys, ini untuk hasilnya ya. Setelah kita sikat, terus kita bilas lagi, ini hasilnya masih sudah terlihat ya bersihnya ya. Sudah kotoran, ini juga mantap. Cara sederhana aja sudah bisa membuat bersih jok mobil ya, tanpa harus masuk salon ya. Nah, ini guys, kita coba dikit ya. Detailnya guys, semoga bermanfaat. Ini untuk airnya ya, kotor banget guys. Nah, ini airnya kotor banget. Ini juga kalau diperas ya. Nah, ini sudah saya peras nih. Ya pokoknya coklat warna airnya guys. Oke, bagi yang suka konten kayak gini, jangan lupa like, comment, subscribe dan share ya. Ini sangat bermanfaat sekali. Guys, sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share guys ya. Terima kasih.